Upaya pencegahan penyebaran virus corona tidak hanya dilakukan oleh para relawan Satgas Corona dan masyarakat umum saja. Partisipasi upaya pencegahan virus corona pun dilakukan oleh para narapidana di dalam lapas. Seperti para narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Warung Kiara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setiap harinya mereka memproduksi ratusan masker berbahan kain. Masker-masker tersebut dibuat oleh para narapidana dengan disuplai bahan dari pembina lapas. Setiap harinya para narapidana ini mampu memproduksi 250 hingga 500 masker kain. Setelah diproduksi, masker-masker ini dibagikan secara gratis kepada masyarakat, baik di pemukiman dan lingkungan pasar oleh para pekerja lapas. Pembuatan masker ini nantinya akan kita bagikan gratis ke masyarakat sebagai momen juga dalam hari pemasyarakatan. Jadi nanti kita bagikan ke masyarakat yang bekerja di bengkel kerja ini, yang membuat masker itu sekitar 6 orang dan perharinya menghasilkan sekitar 250 masker. Kalau saya senang, Pak. Senang. Senangnya apa? Saya ada kegiatan di sini, saya bisa kerja dengan baik gitu kan. Sesuai tujuan hasil kerja saya gitu kan. Bermanfaat juga, Pak ya. Bermanfaat untuk umum gitu kan. Itu yang paling senang itu ya, bermanfaat untuk umum. Jadi bermanfaat untuk umum itu akhirnya saya punya kebanggaan tersendiri gitu, Pak. Dengan produksi masker, para narapidana tersebut bisa bangga dapat membantu pemerintah dan warga dalam upaya pencegahan virus corona. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.